Tim Satgas COVID-19 Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Nitenan Kemekaran Kesehatan, mangpulu-pulu warga di RW 10, Desa Sariwangi, anu kakonfirmasi COVID-19, satu tas mulang ziarah, pikeun neuteuk sumebarna COVID-19, lalawak di RW 10, di lockdown. Poe kapat lockdown di RW 10 Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, dokter ti Puskesmas Ciwaruga diwogan ku tim Satgas COVID-19 Kecamatan Parongpong nyuplai mangpirang obat jeung suplemen ka 35 warga nuker ngalakonan isolasi mandiri. Hasil observasi ka warga RW 10 anu milu ziarah ka Tasikmalaya nyindekeun yen katerapna mangpulu-pulu warga di Desa Sariwangi teh balukar aya warga tiluan anu jadi OTG aub dina rombongan ziarah. Sebetulnya bermula dari adanya perjalanan ziarah pada tanggal 13-14 Februari 2021 di mana dalam peserta 70 orang. Nah, ternyata di dalam perjalanan itu ada 3 orang OTG ya, orang tanpa gejala yang merupakan kontak erat dari kasus COVID sebelumnya. Jadi ada satu keluarga dengan terkonfirmasi COVID-19, kemudian salah satu anggota keluarganya yang kontak erat yang seharusnya isolasi mandiri mengikuti proses ziarah tersebut. Puskesmas Ciwaruga satuluyna ngalakonan tracking kontak erat ka 70 urang tina jumlah 147 warga anu ngalakonan ziarah. Tapi ka poe salasan anyar kaliwat aya 4 warga anu geus rengse ngalakonan isolasi mandiri. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.